Ya, kita coba mengolah data ini. Ini juga data time series karena dia hanya satu individu, yaitu perusahaan X katakanlah ya. Tahunnya diambil tahun 86 sampai tahun 2018. Ini datanya tahunan ya. Tahunan pada suatu perusahaan. Variabel Y-nya adalah ini ya. GDP ya. GDP itu gross domestic product. Kemudian variabel kurs ini kurs dolar terhadap rupiah. Kemudian INF ya, INF itu inflasi ya. Kemudian TR ya, TR itu apa TR? Tax revenue ya, kemudian trade nilai perdagangan, angkatan kerja, IVA, industry value add. Ya, ini kan seperti ini ya. Pokoknya variabel Y-nya adalah ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Wah, banyak banget ya. Oke, ada X6 ya. Boleh ini dirubah X1, ini dirubah Y enggak apa-apa. Enggak dirubah juga enggak apa-apa ya. Biarin aja ya seadanya ya. Oke, kita buka eviewsnya, kita olah ini ya, kita olah. Kita buka eviews ya, kemudian klik kanan, klik new work file. Nah, seperti itu. Ya, di sini pakai regular frequency karena datanya adalah time series. Kemudian frekuensinya menggunakan annual. Kenapa? Karena datanya adalah tahunan ya, tahun 1986, 1987, 1988 ini tahunan. Maka update-nya dari tahun 86 ya. Oke, kita tulis 1986. End date-nya sampai tahun berapa? Sampai tahun 18 ya, 2018. Maka kita taruh di sini 2018. Nah, ini kasih nama boleh, enggak usah kasih nama enggak apa-apa. Langsung aja oke ya. Oke. Nah, ini sudah ya, C kemudian resit. Resitnya masih kosong tuh. Masih kosong ya, seperti itu. Resit itu residual, masih kosong. Baik, kita buat lembar kerja eviews ya, klik quick kemudian empty group. Nah, ini kosong. Ini datanya kita masukkan ya, kita tarik ke atas, ini kita juga tarik sehingga biar tidak numpuk. Nah, pas di sini nanti ya, tidak ada ruang kosong ketika kita mempaste dari data yang akan kita pindahkan. Yuk, kita pindah ke Excel, kemudian kita copy ini ya. Kita copy variabel Y sampai variabel IVA. Yuk, kita tarik blok semuanya, kemudian klik kanan, klik copy ya, masukkan ke sini. Di sini. Nah, klik paste. Nah, ini seperti ini ya. Klik paste. Oke. Ini datanya sudah terkopi semua ya. Sudah di lembar kerja semua. Kita silang ya. Nah, tutup aja tutup karena ini sudah ada. Kita masing-masing kita lakukan uji root, uji stasioner ya. Klik GDP, kemudian klik view, klik unit root test, kemudian tingkat level dulu. Pakai ADF ya, ini intercept, klik OK. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, nilai probability-nya 1,00. Berarti lebih besar dari 0,05. Ya, berarti data tidak stasioner. Yuk, kita buat stasioner. Ya, klik view, unit root test, kita pindahkan ke first deferent. Klik OK. Nah, ini 0,03 probability-nya. Ya, berarti data stasioner ya, karena lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 5%. Ini kan 3%. 3% dengan 5% lebih kecil dari 5%. Berarti data ini stasioner di first deferent. Ya. Kalau dia dari tes statistik 0, -3, ini lebih kecil daripada nilai critical value-nya. Ya kan? Kalau nilai critical value-nya lebih besar, ya berarti tidak stasioner. Nah, jadi kita bisa uji pakai nilai probability, bisa juga pakai uji tes statistik. Ketika nilai ADF ini lebih kecil daripada nilai critical value ya McKinnon, maka data stasioner. Oke, kita simpan di sini, klik freeze, kemudian klik name ya, kita kasih nama di sini. Ya, uji stasioner, terus saja stasioner enggak apa-apa, stasioner sta kita. Kemudian GDP, GDP Y ya. Di level 1 ya, atau first deferent.
Oke, ya kan? Kita close saja kan udah selesai. Setelah GDP kita klik yang lain ya. Variable INF, klik. Ya, seperti itu ya. Kemudian klik view unit true test, kita lihat di tingkat level. Oke. Nah, ternyata 0,882 berarti lebih besar dari 5%. Sehingga kita coba lagi ke uji stasioner di tingkat first deferent. Klik OK. Nah, ini 0,0014 berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga bisa dikatakan stasioner. Ini juga minus 4, lebih kecil dari yang lain kan? Lebih kecil minus 3, lebih kecil minus 2, lebih kecil minus 2. Maka ini stasioner. Kita klik freeze, kita kasih nama. Ya, INF, start dulu ya, stasioner dulu. INF variabelnya, kemudian stasioner di tingkat 1 ya. Klik OK. Kita close, kita tinggal uji yang IVA ya. Klik dua kali. Kita sama, klik view, unit true test, klik level, klik OK. Nah, ini juga ternyata di atas 0,05 berarti tidak stasioner. Ya, kita uji root lagi nih. Ya, di tingkat first deferent apa yang terjadi? Nah, ini ternyata lebih kecil 0,05 berarti stasioner di tingkat level. Kita ketik di sini IVA. Start dulu ya, stasioner berseragam. IVA stasioner di tingkat level first deferent, maaf, dan first deferent, klik OK. Kita tutup. Kemudian yang variable kurs ya, klik dua kali, kemudian klik view, klik unit true test, kita coba di tingkat level, kemudian klik OK. Nah, ini 0,78, ternyata ya ini tidak stasioner. Kita naikkan lagi ke derajat first deferent ya, klik OK. Maka yang terjadi 0,00 berarti lebih kecil dari 0,05 ya, berarti stasioner di tingkat first deferent. Klik freeze, kemudian klik name ya. Di sini kita uji stasioner kurs kemudian di tingkat first deferent. Oke ya, udah kesimpan, silang. Sekarang tinggal ganti, wah udah semua, thread ya, tinggal ini TR ya. Oke, tinggal TR, klik dua kali, sama kita uji root, klik view, kemudian unit root test, tingkat level kita lihat dulu, satu ya, berarti tidak stasioner. Kita naikkan ke derajat first deferent ya, first deferent sini kita lihat. Nah, ini 0,001 berarti lebih kecil dari 0,05. Kita kasih nama ya, benar ya. Kemudian terus uji sta pada variabel TR ya, ini derajatnya adalah first deferent. Klik OK ya. Kita silang, kemudian kita tinggal variable thread. Ya, klik view, unit true test, lihat pada levelnya dulu. Nah, hasilnya 0,7. Nah, kita naikkan lagi ya, klik unit truth, kita naik ke first deferent, klik OK. Nah, ini 0,00 berarti lebih kecil dari 0,05, berarti ini first deferent. Kita klik freeze, name ya, kemudian star, kita kasih nama ya, thread pada first deferent, klik OK. Nah, ini sudah selesai. Jadi semua variabel sudah kita uji stasioner, hasilnya adalah ini. Variabel Y stasioner di first deferent, variabel INF stasioner di first deferent, IVA di first deferent, kurs di first deferent, TR first deferent, dan thread first deferent. Jadi semuanya ya, integrasinya, derajatnya sama, yaitu di first deferent. Nah, kita lihat ketentuannya pada model ECM. Jika semua variabel stasioner pada deferent yang sama, maka menggunakan model ECM. Berarti kita menggunakan model ECM. Oke, kita lanjut ya, waktunya udah mau habis ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Saya bertanya. Ya, silakan. Jika misalnya tadi pas diuji root ya ada yang second deferent, itu bisa nggak dimasukin ke model apa ECM itu, Pak? ECM itu hanya ketika derajatnya
itu seragam, di different tapi seragam, first different atau second different, seragam, sama gitu loh. Itu baru menggunakan model ECM. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, jadi pokoknya kalau derajatnya sama, di first different sama, berarti menggunakan ECM. Kalau derajatnya misalnya di second different, berarti menggunakan ECM. Tapi kalau misalnya ada salah satu saja di level, maka menggunakan model difference. Kalau misalnya semua di tingkat level semua, berarti menggunakan regresi biasa. Oke. Ini kita kalau ECM itu namanya error correction model. Jadi perlunya model ECM ini adalah untuk menghindari supaya data tidak lancung. Pertama, yang dilakukan kita harus mengkointegrasikan antara regresi biasa atau regresi jangka panjang ya, dengan diintegrasi dengan regresi jangka pendek. Wah, apalagi itu istilah jangka pendek. Oke, kita buat regresi jangka panjang dulu deh. Kita buat dulu ya. Pertama variabel Y dulu. Nah, ya kan? Saya klik Y, kemudian yang dari atas saja ini ya. INF, IVA, kurs, apalagi TR sama trade, gitu kan? Klik. Oh, ada lagi AK ya. Oh, ini belum nih, belum dicek ya. Ya variabel AK. Oke, kita klik ya. Kita cek dulu variabel AK. Unit true test. Ini tadi ketinggalan belum ya. Nah, 0,94 ya. Berarti tidak stasioner di tingkat level. Klik view, unit true test, kita naikkan ke first different. Nah, ini tingkat level. Berarti ini ya, stasioner di first different. Kita ganti tambah nama ya, star, kemudian AK, kemudian di tingkat first different ya, klik OK. Nah, jadi semuanya di tingkat first different. Langkah pertama ya, dalam menggunakan model regresi ECM atau error correction model, langkah pertama adalah kita membuat regresi jangka panjang. Caranya ya, seperti regresi biasa. Klik GDP, kemudian AK, variabel INF, IVA, kurs, kemudian TR dan trade. Ya, klik kanan, open as equation ya. Ini kemudian ya. Ini namanya regresi jangka panjang. Kita kasih nama. Nah, sini name regresi jangka panjang. Nah, ya kan? Seperti itu. Oke, nah, kenapa? Karena namanya berjarak ya. Regresi jangka harus enggak boleh ada spasi ya. Nah. Oke, ya udah kesimpan nih, udah kesimpan. Ya. Atau hasil regresi jangka panjang ini ya, kita copy saja ya, kita copy seperti ini, kita taruh di sini keywordnya ya. Ini. Nah, seperti itu ya, regresi jangka panjang udah jadi nih. Sekarang kita yang kedua langkahnya adalah membuat regresi jangka pendeknya ya, seperti ini ya, atau error correction term ya. Nah, caranya kita buat nilai residualnya dari regresi jangka panjang. Nanti akan muncul variabel baru yaitu variabel ECT ya, error correction term. Maka caranya kita klik proc, kemudian membuat residual ya, make residual series, klik make residual series, kemudian di sini ya ordinary bearing, kita kasih nama variabel ECT error correction term ya, jangka pendek, kemudian klik OK. Nah, ini muncul ya ECT. Ah, ini udah ada nih ya, udah ada. Setelah ECT membuat regresi jangka panjang, maaf ini regresi jangka panjang ya, atau ECM, error correction model. Nah, seperti itu ya. Caranya perhatikan ya. Jadi pertama kita membuat jangka panjang seperti biasa regresinya, kemudian kita membuat variabel residual error correction term, kemudian kita membuat regresi jangka pendek. Namun sebelumnya nilai ECT ini ya, ECT ini
kita klik dua kali ya. Ini nilai variabel baru ya untuk error present term. Kita uji dulu di level mana ya, uji rootnya di derajat mana. Maka kita klik view unit root test, kita klik tingkat level ya. Ini sudah stasioner atau belum di tingkat level, klik OK. Nah ini 0,00. Jadi SCT ini ternyata variabel SCT ini stasioner di tingkat level. Maka kita kasih nama nih, klik face, klik name ya, stasioner SCT di tingkat level. Tingkat level saya kasih lambang 0 ya, klik OK. Ini SCT, ini bisa kita copy saja di sini, nggak apa-apa. Kita copy, copy, klik OK, taruh di sini ya. Nah seperti ini. Jadi dia sudah di tingkat level untuk SCT ini. Kok integrasi antara regresi jangka panjang dengan SCT? Caranya ya, kita close saja sini. Ya. Pertama adalah GDY, AK, kemudian INF, IVA, course, TR dan thread ya. Kita regresikan dulu ya. Klik kanan S equation. Nah, seperti ini. Oke. Kelihatan ya? Variabel Y, AK, INF, IVA, course, TR, thread dan C. Ya. Enggak ada yang ketinggalan kan? Nah, untuk regresi jangka pendek atau mengkointegrasi antara regresi jangka panjang dengan SCT, kita tambahkan di sini different ya, kurung tutup spasi D AK kurung tutup kemudian D ya, kurung tutup ya, D kurung tutup D different, kita buat different ya. Kemudian D red seperti ini. Nah setelah itu ini dispasi, kemudian masukkan variabel ICT ya, error correction term ICT, kita lock min 1 ya, kemudian konstanta. Nah C ini boleh di belakang ya, tapi umumnya setelah Y. Nah seperti ini, kalau setelah Y berarti yang di sini ya dihapus. Nah ini namanya regresi jangka pendek ya. Jadi pertama kita membuat regresi jangka panjang, kemudian membuat SCT, dilihat dulu apa namanya tingkat derajat integrasinya ya, kemudian kita buat ICM, error correction model, dengan cara mengkointegrasikan antara regresi jangka panjang dengan ICT ya. Caranya dengan dijadikan lux min 1, kemudian klik OK. Nah inilah hasilnya, kita copy ya, kita copy, oke, taruh di Word. Nah inilah hasilnya untuk model ICM Y sama dengan, berarti ini konstantanya 3 ini ya, ini konstantanya ya, ditambah beta 1, beta 1-nya berapa? Oh ini 6211,694. Nih ya, paste dikali X1 kan gitu, ditambah beta 2-nya berapa? Misalnya INF ya. Copy aja di sini udah. Nah, terus X2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Sampai beta 3, beta 3-nya IVA ini ya. Nah, beta 3 dan seterusnya ya. Semuanya ya, bisa ya? Seperti itu dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih bingung? Kali X4 ya. X4 itu maksudnya ini ya. Kalau misalnya X1 ya berarti ini di AK1. Nah, dirubah AK1 enggak apa-apa. Gitu kan. Ya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Enggak usah bingung kalian. Nah, tambah seperti ini. Seterusnya juga gitu. X2 berarti DINF kan gitu dan seterusnya. Ya, sampai nanti udah ditulis semua baru ditambah nilai error. Gitu. Oke, bisa diterima ya?
Nah, setelah itu, ini belum selesai. Pastikan bahwa ini tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik, ya. Berarti tambah lagi sini ya. 4, ya. Uji asumsi klasik. Ya. Nah, uji asumsi klasik apa aja? Berarti uji normal kita, uji autokorelasi, ya. Uji apa lagi? Ya, normalitas, etos nggak perlu, paling auto. Kemudian uji multicol. Nah, multicol ya. Kalau mau tambahin uji linear, uji linearitas ya boleh. Linearitas. Klik view. Kita uji normalitas, klik. Nah, ini. Ya, uji normalitas ini berapa? 75% ya. Ini bisa dikasih nama ini ya, uji normalitas. Uji normalitas. Nah, ya, simpan. Nah, kita bisa di copy ini ya, taruh di sini ya, uji normalitas ya. Ah, seperti itu. Silakan kalian nanti di interpretasi ya, dicatat. Nah, berdasarkan uji normalitas terlihat bahwa nilai jar BQPR probability-nya 0,750 sehingga di atas 0,05 sehingga tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik normalitas. Seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan uji autokorelasi ya. Caranya di estimate dulu ya, kembali ke rumus ini. Ini hanya bisa menggunakan residual serial correlation LM test. Klik OK. Lagnya pada 2, biarkan saja. Klik OK. Nah, ya, kita lihat dari nilai ini. Nilai of R square kalau di atas 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini terjadi autokorelasi. Betul ya? Jadi kalau nilai OBSR square-nya probability square-nya di atas 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini menunjukkan terjadi autokorelasi. Kenapa? Lebih kecil dari 0,05. Oke, ya. Nah, ini bisa kita lihat alternatif yang lain, bisa kita lihat dari nilai masing-masing variabel. Ini 0,90, di atas 0,5 berarti tidak terjadi auto. 0,41 tidak terjadi auto. 0,26 tidak terjadi auto. 0,66 tidak terjadi auto. Pokoknya di atas 0,5 tidak terjadi auto. 0,18 tidak terjadi auto. 0,190 tidak terjadi auto. 0,04 berarti terjadi auto. Berarti cuman ECT minus 1 ini ya, cuman ECT-nya aja. Kemudian nah, yang lainnya juga ada auto di residualnya ya. Ini 0,98 juga terjadi tidak terjadi auto. Nah, untuk meyakinkan maka kita bisa lihat dari nilai probability F statistiknya. Gitu loh. Jadi alternatifnya bisa dilihat dari ini masing-masing variabel, bisa juga lihat dari ini. Nilai probability F statistik. Berapa? Ini 0,29. Maka ini lebih besar dari 0,5. Maka bisa kita simpulkan ya, pada data ini tidak terjadi autokorelasi. Oke, berarti tidak terjadi autokorelasi. Ini bisa di copy di sini nih. Nah, ya bisa di copy. Ini atau bisa dikasih nama nih. Ya, uji autokorelasi ya, klik OK. Seperti itu. Nah, ini bisa di copy di sini nih. Nah, seperti ini ya. Uji auto taruh di sini ya, di Word. Auto. Seperti itu ya. Kemudian uji multicol. Uji multicol ya. Caranya klik view. Nah, koefisien diagnostik. Yaitu lihat pada nilai varian inflation factor atau VIF. Ya, klik VIF-nya. Nah, ini. Kita lihat dari ini center VIF-nya. Kalau angka ini di atas 10, maka terjadi multicol. Nah, ini kan semuanya di bawah 10 nih. Ya. AK, INF, IVA, semuanya di bawah 10. Berarti tidak terjadi multicol. Ya, berarti aman dari pelanggaran multicollinearitas. Kita simpan dulu, freeze, kemudian name, kita ketik di sini uji multicol. Berarti tidak terjadi multicol ya. Nah, ini bisa di copy ya untuk dilaporkan di skripsi atau laporan penelitian. Ya, seperti itu. Dilaporkan nanti diinterpretasi ya, karena ini nilai VIF-nya di
lebih di bawah 10 maka tidak jadi multicall. Nah, Bapak izin bertanya. Silakan. Tadi di uji multicall kenapa koefisiennya N apa tulisannya? Karena itu konstanta. Konstanta itu bukan variabel, intercept. Jadi NA itu adalah konstanta. Kita bisa lihat di sini yo uji multicall ya. Kita lihat. Nah, ini NA. NA ini adalah konstanta. Ya, bukan variabel. Variabel itu kan yang ini yang tadi digambarkan ya. Di model gitu kan, di model. Ngerti enggak maksudnya? Kalau enggak saya gambarin. Hah? Kan gini nih. Nah, seperti ini. Ya, jadi tidak masuk dalam variabel. Konstanta itu bukan variabel ya. Itu adalah intercept atau nilai di mana garis linear itu dimulai. Ya. Sehingga nilai tidak ada nilai VF-nya, maaf. Ya, seperti itu. Jadi C-nya di mana? Ya enggak bukan ini C. Ini kan variabel, berarti ini variabel AK, INF, IVA, KUS, TR, ya trade dan sebagainya. Lah ini variabel apa GDP ya, GDP yang ini GDP. Jadi A-nya ini konstanta ini tidak keluar nilai dari VIF-nya atau NA ya. Oke, bisa diterima jawabannya? Bisa? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa, Pak. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalian belajar lagi ya. Nanti kalau ada kasus, yang penting kalian sudah bisa, sudah pernah mencoba data cross section, data panel, data time series. Nanti masalah tetap ada, kebingungan tetap ada ya. Apalagi baru sekali melakukan olah data. Gak apa-apa. Yang penting kalian sudah mulai mengenal. Nanti dengan permasalahan itu nanti bisa konsul ya kepada dosen kalian, dosen pembimbing kalian, seperti itu. Ya, nanti kalau sudah terbiasa pun akan menjadi mudah, cari referensi, banyak baca buku, sehingga kalian menjadi bisa mengolah data menggunakan eViews ya sebagai alat data, alat analisis yang saya pikir ya lebih akurat untuk model-model data ya, untuk kategori data, baik terutama ada data panel dan data time series. Putri gimana Putri? Oke. Alhamdulillah, mending cukup kebayang. Alhamdulillah, insya Allah kalian skripsi, insya Allah lebih mudah lah, lebih mudah karena ngolah datanya udah mulai ada bayangan untuk olah data.